belakangan ni ada pelbagai langkah. Langkah Dubai, langkah Chow Kit. So, sebaiknya langkah kanan lah kan, Datuk Sri. So for you, Datuk Sri, is it langkah, no, as in like, what, which is the truth? Langkah Dubai ke langkah Chow Kit? Memandangkan Datuk Sri, you mentioned that sebelumnya ada risikan yang dilakukan. So, apa komen Datuk Sri? Politik sangat dinamik dan sama ada di pihak kita, kerajaan atau pihak pembangkang, pasti ada langkah-langkah yang dilakukan. Namun hakikatnya, rakyat mahu melihat kestabilan politik di negara kita bagi menentukan pertumbuhan ekonomi meningkat untuk memberikan suatu sandaran kepercayaan kepada pelabur asing untuk masuk melabur di negara kita. Begitu juga DDI, domestic direct investment, ya, supaya pelaburan semula dibuat oleh industri di negara kita. Kadar pengangguran mesti dikurangkan, peluang pekerjaan mesti diwujudkan. Bukan berpolitik. Boleh berpolitik apabila sampai waktunya untuk rakyat mengundi ketika pilihan raya umum atau pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri yang akan diadakan bersama untuk Sabah dan Sarawak, ya, ikut tempoh-tempoh tertentu. Tetapi soal tebuk atap ni, saya fikir Akuan Bersumpah tidak lagi digunakan sebagai platform utama sebagaimana sebelum wujudnya Akta Anti Lompat Parti. Kini keputusan besar mesti dibuat oleh parti, di mana kalau mahu menukar, ianya mesti dibuat secara en bloc, ya. Dan ini tidak akan berlaku kerana assurance-nya, jaminannya telah diberikan oleh Premier Sarawak sendiri yang mengetuai GPS, ya. Kita yakin GRS di Sabah juga, ya, mereka sibuk untuk mungkin pilihan raya negeri. Jadi apa yang berlaku di peringkat nasional bukan keutamaan pada mereka, dan saya fikir mereka juga mahu menstabilkan kedudukan kerajaan negeri. Dan saya fikir pihak pembangkang, ya, cukuplah untuk melakukan langkah-langkah yang apa nama sekalipun. Jangan buang masa rakyat, jangan buang masa untuk divert attention rakyat bagi bersama-sama untuk mendapat nikmat daripada projek-projek dan perancangan serta program-program yang telah disusun oleh Kerajaan Madani ini. Dan kita mempunyai tempoh 4 tahun daripada tahun ini untuk menghadapi pilihan raya. Dan dalam tempoh 4 tahun ini, ya, kita sama-sama membina negara ini semula yang telah rosak selama satu penggal apabila 3 Perdana Menteri dalam satu penggal telah mengetuai negara kita dan tidak ada hasil yang baik pun untuk rakyat ketika itu. Yeah.